Masih di Gunung Kidul, ada lagi nih satu hal unik yang mau saya cari tahu. Amazing Trip always amaze you. Wah, jadi kita tuh sekarang lagi mencari kroto. Jadi kroto itu anaknya semut dan juga bisa menjadi makanan burung biasanya. Tapi dulunya pun juga bisa menjadi makanan manusia. Sekarang kita ambil, Pak. Yang mana, Pak? Di atas sana. Yang mana? Oh, pantesan. Jadi alat bantu ini emang tongkatnya cukup panjang karena memang untuk menjangkau si ketinggian ini ya harus dibantu dengan tongkat ini gitu. Karena pohon-pohonnya cukup tinggi sih. Semut rang-rang memang suka membuat sarang di pucuk dedaunan. Tujuannya biar nggak mudah diganggu oleh predator. Nah, larva dari semut inilah yang sedang kami cari. Mana sih, Pak? Mana sih, Pak? Bingung. Kayak dibohongin gua nih. Nggak kelihatan apa-apa gitu. Gila, tongkatnya 30 meter. 20 meter ada kali. 20 meter kali. Wah, ini dia nih semut-semutnya. Gede-gede banget nih. Hah? Mana rumahnya? Gak ada rumahnya. Oh iya, itu banyak banget. Jadi ini dia nih yang kita cari. Kroto, telur dari semut rang-rang. Tapi harus hati-hati juga sama si semutnya karena kalau kena gigitan nih si semut ini cukup nyeri lah gitu, nyokit gitu, perih. Teman-teman yang nggak biasa ngeliat. Wah, digigit gua. Merinding gua sampean. Hei. Ih, kok banyak ya? Banyak coy. Wah, agresif banget nih koloni semut rang-rangnya. Mereka ini adalah rombongan semut pekerja yang bertugas menjaga sarang. Pantesan, pada galak banget ya. Ini dari tadi Bapak nunjukin si sarangnya semut. Sama sekali gue gak bener-bener nyadar mana persisnya gitu, cuman pas diambil ternyata beneran banyak gitu. Jadi Bapak ini karena memang udah ahli, udah biasa mencari si krotonya itu. Jadi makanya matanya tuh awas banget gitu ya, Pak ya? Dapat banyak nih. Wah, dan kita posisinya pun juga jangan terlalu di bawah pohon karena kalau misalnya deket-deket bisa kejatuhan semut rang-rangnya itu gitu. Dan kayak tadi gua itu. Merinding, Bro. Wow, gila. Panen kroto. Wih, gede banget itu. Wah, ternyata yang gede-gede itu ada si sayapnya. Itu adalah ratunya tuh. Kayak kecoa ya ratunya. Gila. Kalau digigit semua tuh, buset. Tiba-tiba muncul langsung gigit. Wah, ngagetin. Wah, lumayan nih hasil perolehan krotonya. Sekarang saatnya mengolah larva semut ini jadi masakan tradisional khas Gunung Kidul. Nah, ini dia nih kroto yang sudah gue kumpulkan tadi. Dan sekarang ini bersama ibu ini mau memasak si krotonya ini. Krotonya ini namanya adalah Gemrot Kroto. Udah kompak banget nih ibunya nih. Sekarang si ibu ini lagi menyiapkan bumbu-bumbu untuk memasak si kroto ini. Cuman gue ngeliat kerotonya masih banyak banget semut-semutnya, jadi kayak aduh merinding. Cuman gue penasaran juga gimana sih rasanya si masakan gemrot kroto ini.
Amazing trip always amaze you. Jadi kalau makanan ada semutnya, bisa dibilang itu adalah ada vitaminnya. Nah, ini dia nih, penuh dengan vitamin. Jadi memang kokroto itu biasa buat makanan burung, karena memang biasanya itu si kroto ini kegunaannya untuk biar burung itu berkicau, lebih merdu, dan juga lebih bawel lah intinya. Bisa menjadi vitamin gitu ya, Bu ya? Iya. Yeah. Nah, nanti ini ibunya akan ngasih gua makan kroto ini biar gua tambah bawel. Iya. Sebanyak ini, Bu. Waduh. Hah. Gua masih belum siap mental untuk memakan kroto ini. Lihat nih. Nih. Kayak gini nih dimakan nih. Aduh, ekstrim. Amazing trip, always amazing. Wih, ngeri-ngeri sedep nih masakannya. Tapi kapan lagi ya bisa nyicipin kuliner ekstrim yang satu ini? Setelah parutan kelapanya sudah tercampur dengan bumbu dan juga gula merahnya ini, sekarang adalah kroto yang dimasukkan. Gitu ya, Bu ya? Tangan. Pakai tangan, Bu? Iya, di sini. Jangan sampai pecah ya. Biar kelihatan. Coba kaki. Ibu-ibu gimana? Coba ibu-ibu gimana? Gini, nah gini. Aduh. Jangan sampai pecah, biar nanti rasanya lebih ceklus. Ya. Itu lebih banyak semutnya, Ibu. Ya, makanan opo iki. Ah, saya juga kaget nih, Bu, digigit semutnya. Sensasional. Jadi si kroto ini ya, kalau buat makanan burung dijualnya itu mahal banget. Ya, Bu ya? Tapi sekarang dibikin gembrot. Saat sedang musim, harga kroto berkisar Rp200.000 per kilogram dan bisa mencapai Rp500.000 saat sulit didapat. Wah, fantastis juga ya. Nah, setelah semua bahan tercampur, tinggal dibungkus dengan daun pisang dan dikukus. Gak lama, cuma 5 menit aja. Gembrot kroto siap dinikmati. Wah, sudah matang nih, Bu ya. Katanya si ibu ini memakan si gembrot ini gak cuman gembrotnya aja, tapi dengan tiwul ya, Bu ya. Nah, nih nasi tiwul dari singkong ya, Bu ya. Ya, ini dia nih gembrotnya nih. Panas. Jadi ada kecut-kecutnya dikit gitu ya, Bu ya. Nih, gembrotnya gede banget nih, kayak biji kedelai. Tuh. Ini udah mau menetas dengan gembrot. Dulu kroto jadi makanan yang sering dikonsumsi warga Gunung Kidul. Namun kini setelah banyak varian makanan, kroto hanya dimasak di saat tertentu atau jadi bekal saat pergi berladang. Ah, akhirnya gue bisa nyobain si kroto ini. Ah. Amazing trip, always amazing. Ya, sekarang gue berada di Pantai Parangtritis bersama dua bapak ini yang akan mencari undur-undur.
Nah, undur-undur ini memang sebenarnya sejenis udang dan bentuknya pun juga cukup mirip. Tapi nanti dilihat aja deh seberapa mirip sama udang. Nah, jadi tipsnya untuk mencari undur-undur ini, wuhai, airnya dingin banget. Mencarinya tuh harus di apa ya? Perbatasan antara pantai sama ombaknya. Jadi pada saat ombaknya udah nggak ada, baru tuh kelihatan si undur-undurnya tuh muncul gitu, Pak ya. Di pantai yang terkena sapuan ombak emang jadi tempat favorit si undur-undur laut atau ketam pasir. Karena saat ombak datang akan membawa plankton atau organik kecil makanan kesukaannya. Setelah ombak pergi, si mungil keluarga kepiting ini akan segera bersembunyi dalam pasir dengan cara mundur. Makanya ia disebut dengan undur-undur laut. Jadi kalau misalnya kita serokin kayak gini, nah terus ada si gelembung-gelembungnya udara itu, nah itu baru ketahuan tuh si undur-undur itu berarti ada tuh di situ. Wah, si bapaknya udah dapat undur-undur satu nih. Bentuknya lucu ya. Ini yang gue bilang mirip dengan udang, tapi kayak kepalanya doang gitu. Cuma badannya tuh bisa dilihat ya memang ya semacam udang atau kepiting sih. Malah di dalam sih itu ya? Ya ada yang di dalam soalnya. Oh, wah si bapaknya dapat nih. Tapi emang agak lebih dalam situ, bukan yang di pinggiran pantai seperti ini gitu. Wah, cukup lumayan lah yang didapetin tuh undur-undur itu. Nah, ya adalah 20 biji mah ada, dicampur sama kerang juga gitu kan. Karena memang di sini selain undur-undur banyak juga kerang. Nah, habis ini gue pengen mengolah si undur-undur ini menjadi makanan. Katanya sih bisa menjadi makanan yang lezat juga nih. Sekarang sudah dibersihkan dan sekarang ini mau memasak si undur-undur ini dengan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan sama Ibu Kastina. Yeah. Nah, Ibu ini sekarang lagi motong bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan tomat udah diiris. Sekarang saatnya menumis. Ternyata si undur-undur ini dimasaknya itu harus dikupas. Yeah. Jadi bukan cuma gini aja langsung ya, Bu ya? Yeah. Oh, saya pikir tuh kayak udang gitu, dibiarin gitu aja gitu. Oh, jadi harus dikupas dulu biar nggak pusing. Iya. Yeah. Kenapa pusing itu? Ini kulit cangkangnya ini kan. Oh, yeah. Jadi si kulitnya ini yang memberi efek pusing, yeah, kalau dimakan, Bu, yeah, ya? Yang ada buntutnya seperti ini itu dinamakan undur-undur kete. Nah, kalau yang seperti ini itu namanya undur-undur beton karena memang bentuknya seperti biji nangka, kalau orang Jawa bilang beton. Nah, ini. Kalau undur-undur beton dihargai Rp20.000 per kilogramnya, yang jenis kete ini bisa mencapai Rp60.000. Karena katanya lebih susah didapat dan rasanya lebih enak. Nah, setelah minyaknya dipanaskan,
Sekarang bumbunya ditumis. Baru terakhir si undur-undur. Nah, undur-undurnya udah cukup banyak setelah dikupas di kulitnya bagian atasnya ini. Nah, setelah bumbunya sudah cukup wangi dan cukup matang, sekarang kita masukkan undur-undur. Semuanya, Bu, ya? Iya. Wow. Oseng-oseng undur. Mantap nih, dari baunya aja dah. Semerbak wangi. Setelah semua bumbu dan bahan tercampur di penggorengan, tinggal tambahkan air, garam, dan kecap manis. Dari penampakannya, undur-undurnya udah berubah warna semua. Warnanya kemerahan dan orange gitu, jadi tampak sudah semuanya matang dengan sempurna. Sudah. Ini dia nih, oseng-oseng undur-undur. Nah, nanti kita cobain sama Ibu bagaimana rasanya oseng-oseng undur-undur. Amazing trip, always amazing. Pas banget nih, datang pada saat sudah masak masakannya ini. Benar-benar kayak makan udang ataupun kepiting. Cuman si kulitnya ini bisa dimakan semuanya dan digigit pun juga berasanya crunchy. Enak sih. Amazing trip, always amaze you.